Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel meneruskan pekerjaan di Motor Fiction. Ya, Motor Fiction ini sama orangnya minta double satelnya dihidupkan. Ya, kemudian karena akinya sudah soak, ya, kemudian saya ganti yang baru. Bisa lihat ini. Oke, aki sudah baru. Double starternya ini hidupnya males, ya. Saya tunjukkan dulu ya, biar paham jenengan. Ini mas bro, kontak on, oke. Di double ini. Oke mas bro, kemudian dari engkolan. Engkol ini kerasa berat sekali mas bro. Oke mas bro, jadi double-nya dipencet itu bunyi ngek seperti tertahan. Kemudian kita engkol bisa, cuman engkolannya itu keras banget. Nah itu menunjukkan ada yang tidak semestinya mas bro. Kalau kita mau membedakan motor ini dan motor fiction pada umumnya, ya. Jadi kalau fiction pada umumnya kita engkol itu terasa enteng, terasa ada entengnya gitu ya. Ini banget beratnya, ya. Maka double starter tidak akan bisa hidup. Terus kemudian ayo berjalan lihat ini. Ini setelah saya koreksi, ternyata dekompresinya sudah tidak ada, rangkaian dekompresinya. Oke. Jadi kondisi yang kita rasakan itu sama dengan kondisi yang ada di saat ini, di mana dekompresinya tidak ada, pantesan double starternya ini males, ya. Kadang bisa, kadang tidak bisa. Tidak seperti pada umumnya dipencet langsung jegeng gitu. Oke mas bro, kemudian bagaimana solusinya? Solusinya mau tidak mau harus terpasang dekompresi. Nah ini mas bro, ini saya bawakan dekompresinya. Jadi ini gear nokennya ya, gigi noken. Kemudian ini dekompresinya, satu pasang ini, tidak boleh terpisah. Oke mas bro, memang susah nyarinya ini, tapi kalau konsumen pengennya itu sembuh dan saya sudah berunding, maka mau tidak mau harus ada ini. Dan ini pun juga sudah sesuai dengan perundingan mas bro, ya. Jadi walaupun mahal harus tebus karena sudah sesuai dengan perundingan. Dimana motor ini baru beli, jadi orangnya tidak tahu kalau kondisinya semacam ini. Oke, ini sudah sekarang sudah saya adakan dan orisinil sudah. Oke mas bro. Kemudian air radiatornya ini kalau diisi langsung nyembur, bus cuma nyemprot. Ya, saya koreksi ternyata dari sealnya water pump ini posisinya sudah bukan rusak ya, tapi tidak bisa menggigit. Ini buktinya. Kita tempelkan, kita putar enteng. Enteng sekali. Enteng sekali. Ini mas bro, tidak ada gigitannya. Ini juga akan kita ganti si water pump-nya ya. Oke mas bro, ini orisinil. Pesan saya, penjelengan kalau beli seal water pump-nya ini, penjelengan sebaiknya beli di resminya. Kenapa? Insya Allah kalau di resminya, penjelengan akan mendapatkan orisinil. Ya. Kalau penjelengan beli di toko umum, nanti bisa-bisa nanti penjelengan kena KW. Ya. Artinya apa? Di umum itu harganya cuma di bawah 100 ya. Ini kalau orisinya di atas 100. Oke mas bro, lumayan mahal ini ya. Oke. Mas bro, ini kalau saya tunjukkan ya, saya kontak on. Nah, ini double starternya ya, lihat ini. Putarannya segini ya. Bisa dipahami ya, kondisi sebelum ada dekompresinya. Sekarang ini akan saya buka, akan saya ganti menggunakan dekompresi, oke. Kita topkan dulu.
Oke Mas Bro, sekarang kita coba kita hidupin menggunakan double starter. Apakah ada perubahan dengan sebelum menggunakan dekompresi dan setelah menggunakan dekompresi? Oke. Kita kontak on. Kita pencet double-nya. Oke. Mas Bro, bisa dipahami maksud saya. Jadi, keluhannya konsumen adalah double starternya tidak bisa. Double starter tidak bisa, dicek tenaga dari akinya. Akinya dipasang, ya, karena akinya yang lama itu kondisinya soak. Ini yang lama, kondisinya soak ya. Sudah soak, ini tidak ada isinya sama sekali. Kabelnya masuk. Nah, tidak ada sama sekali. Oke, tidak sama sekali. Sudah saya ganti baru, tapi tetap tidak mau jeng, dan di engkol itu berat ya. Kelihatan kalau kita pernah merasakan engkolan yang standarnya dengan ini, maka beda kalau ini berat. Kemudian saya koreksi, ternyata ada di dekompresinya ini yang tidak ada. Oke Mas Bro, kemudian saya carikan dekompresinya, sudah ada, dan sekarang double-nya sudah enteng. Oke, dan mau hidup. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana cara mengoreksi dan memperbaiki double starter tidak bisa padahal kondisinya normal. Dan ternyata masih ada satu yang ketinggalan, yaitu dekompresinya. Dan dekompresi sudah terpasang, akhirnya sudah bisa normal. Oke Mas Bro, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Terima kasih banget. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM yang terbaru. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Salam dari kami, AGM Channel.